بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ويعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، اللهم اللهم اجعل هذا الجمع جمعا يبصر من اعمي بصائرهم وجعل واجعلهم كاشفا للحق وارشدهم من ضل من اضلوك يا رب من اضلك من اضلهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كي احمد باسو استاذ فريحين pengurus rabita alawiyah pengurus al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Ya saya <coughs> mungkin pengantar uh, sedikit ya uh, ini Nanti mungkin saya banyak baca juga nih jadi asalnya memang uh, saya nggak agak menghindar dari <laughs> dari konflik ini memang nggak mau ada uh, karena ada alasan tertentu lah ya uh, tapi di bujuk-bujuk mau juga akhirnya ya. kebetulan karena memang acara yang di Semarang itu uh, seminar ya bukan debat kalau debat memang nggak mau memang nggak bisa nanti akhirnya berantem <laughs> dan memang nggak pintar berdebat uh, temanya tentang uh, apa formatnya seminar dan uh, temanya tentang sejarah yang memang kebetulan uh, bidang bidang saya nah jadi saya di sini juga sama saya memposisikan diri saya sebagai sebagai sejarawan yang saya kajian saya lebih banyak bagian yang belakangan abad 19 abad 20 ya um, Nah, jadi walaupun saya enggan ya, tapi saya ngikutin uh, apa perdebatannya ada ini, termasuk yang berkaitan dengan isu sejarah dan ada uh, narasi sejarah tertentu yang yang nanti kita akan bahas ya. Yang buat saya jadi pertanyaan kenapa kok narasinya jadi begini gitu? Dapatnya dari mana datanya? Jadi, memang biasa begitu. Kalau terjadi konflik perdebatan itu yang benar sama yang salah bercampur, cuman yang jadi masalah. Semua ini tersebar jadi populer gitu, orang fahamnya seperti itu, padahal eh, ada yang tidak, yang tidak betul. Um, tapi yang salah bukan sebetulnya, bukan cuma. De, memang, ya, di kita pun ada yang salah, di Ba'alawi pun ada yang salah juga. Jadi, nanti saya ada sedikit juga yang saya menyampaikan juga kritik jadi biar adil ya. Yang sudah dikritik sebetulnya misalnya mengatakan Pangeran Diponegoro uh, Ba'alawi ya apa? Uh, Imam Bonjol ya, uh, sadah Ba'alawi. Saya percaya nggak ada maksud berbohong ya, cuman mungkin tidak teliti, dengar terus langsung di disampaikan ya. Nah, um, Nah, tapi fokus saya pada hari ini lebih kepada apa namanya? anggapan yang e, mengatakan bahwa ba Alawi ini didatangkan oleh oleh Belanda. Temanya kan migrasi. Sama yang Semarang itu juga yang rencana tema tentang migrasi, migrasi dan peranan. Tema hari ini juga insya Allah yang akan saya sampaikan tentang migrasi dan peranan. Tapi di antara fokus utamanya adalah berkaitan dengan narasi yang sedang berkembang bahwa e, bukan ba Alawi saja Berkaitan juga dengan Hadromi secara umum, ya, didatangkan oleh Belanda dan bekerja menjadi antek uh, kolonial di, di Indonesia. Nanti kita akan lihat, ini sebetulnya apa memang begitu atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan masuk lewat pasar-pasar budak. Nah, ini lebih jauh lagi, ya. Um, Oke. Okay. Nah, kalaupun pembahasannya cerita tentang peranan Hadromi, peranan Hadromi, peranan Hadromi, peranan hadromi tentu jangan diartikan seolah-olah yang berperan di Indonesia cuma orang Hadromi ini kebetulan karena temanya kan tentang tentang ini, ya. Baik. Ini juga perlu saya garis bawahi. Itu diingat, di, diingatkan kemarin sama Prof uh, siapa? Prof Yasmin. Ya, apa, perlu tampil sebagai apa uh, akademisi ya yang tapi saya kadang-kadang perlu merasa perlu menyampaikan nasihat juga ya. Kita perlu paham bahwa Mbak Alawi atau siapapun ya itu tidak maksum ya mereka bisa berbuat salah ya. Dan memang ada yang berbuat berbuat salah baik di masa lalu maupun masa masa sekarang. Nah, kebetulan ada contoh sedikit ya. Ini mulainya dari kritik kritik dulu. <laughs> Ini yang ditulis oleh oleh Sunokur Gronya ya. Jadi dia di salah satu suratnya dia tulis ya, ada beberapa sa'id atau habib keturunan nabi yang berpura-pura menjadi orang suci ya melalui sistem mencari pengikut yang cerdik dan seterusnya dan seterusnya di antara motifnya pengen uh, menikah ya dengan beberapa orang. Jadi ada kasus-kasus seperti itu memang memang ada tapi eh, yang ditulis di, di, dikatakan oleh Sunok di sini kan ada beberapa. Ya dia tidak bilang banyak apalagi dia bilang semua, semua. Dia tidak bilang begitu, ya. Jadi yang memang jadi uh, poin penting adalah jangan sampai digeneralisir, ya. Nah ini adanya upaya untuk menegur, meluruskan kalangan Baalawi, hal yang baik, baik oleh Baalawi sendiri, kalangan Hadromi oleh orang-orang siapa saja, ya. Nah tetapi jangan sampai karena ada beberapa, ya, ya, atau Baalawi yang berbuat uh, salah, kemudian seolah-olah semuanya Uh, buruk, ya. Soalnya, ini yang, yang jadi masalah sekarang. Begitu seolah-olah semuanya orang-orang yang buruk, yang jahat, pro ini, apa namanya, pro penjajah, dan seterusnya. Nah, saya mau mulai dari informasi ini, ya, yang mengatakan bahwa uh, Balawi, orang Hadromi, datang ke Indonesia ini didatangkan oleh pemerintah kolonial. Ini ada beredar di beberapa <coughs> video, ya. Uh, tapi yang saya sa masukkan di sini yang dari teks saja dari tulisannya uh, Nur Fadil Satya ya. Jadi di situ dikatakan adapun yang datang ke Indonesia umumnya untuk bela bekerja ke Belanda kafir penjajah Belanda memerlukan banyak tenaga kerja, tidak mau mempekerjakan pribumi ya karena pribumi benci Belanda, kedua pribumi badannya kecil dan lemah. Belanda cari tenaga kerja dari negara-negara miskin, ya diantara dari India, Bangladesh, Yaman. Nah ini bercampur, ada bagian yang betul, ada bagian yang tidak betul. Bangladesh dulu belum belum ada gitu, <laughs> ya. Ya mungkin maksudnya dari wilayah yang sekarang namanya Bangladesh, mungkin maksudnya begitu, ya. Kemudian uh, rombongan yang pertama itu tidak banyak. Setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya ya. Bahkan ditegaskan di bagian yang terakhir itu berbeda dengan orang Cina kedatangan kedatangan imigran Yaman ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang sendiri. Dia tulis begitu. Nah, saya waktu dengar itu saya awal dengarnya itu di video. Saya mikirnya dapat data. Saya belajar nggak pernah ketemu selama ini gitu. Jadi saya buka-buka lagi cari-cari data dan memang tidak pernah tidak pernah ketemu nah kalau saya perhatikan kelihatannya sumbernya dari kitab al istizadah min akbar asada As yang disusun oleh ali bin moksin assegaf saya belum baca keseluruhan baru baca sebagian sedikit baru baca baru lihat sedikit tapi saya lihat di bagian akhir penulisnya itu menjelaskan bahwa kitab itu eh, bukan berdasarkan riset yang detail dia hanya menggunakan kitab-kitab yang ada di perpustakaan pribadinya, jadi dia juga sudah tulis, kalau nanti ketemu ada data yang berbeda, ya nanti dilengkapi, di, uh, jadi buku ini uh, tidak bisa, kalau menurut saya di, jangan digunakan sendirian, perlu dikonfirmasi dengan buku-buku yang lain, sumber-sumber yang lain baik, saya mau mulai dari migrasi ya, nah saya tampilin aja beberapa kutipan-kutipan ya, ini, nah kalau saya nggak nggak pakai manuskrip nih kalau <laughs> tapi saya banyak pakai sumber sekunder aja tapi hasil penelitian ya hasil penelitian para para ahli ini misalnya RB Surgeon ya dalam bukunya The Science of Hadramut dia mengatakan emigrasi terbesar terjadi di Jawa Sumatera Aceh dan Malaysia dan Malaya dan kaum Said Alawi tiba beberapa waktu sebelum Belanda ya mereka juga ditemukan di Kalimantan Timur dan bahkan Filipina Filipina, jadi ya, Timur tuh juga hadorim banyak juga tuh ya. Ah ya betul. Nah ini kan kita lihat persebarannya itu luas ya. Yang datangin ke Timur siapa? Yang datangkan ke Filipina siapa? Ini baru yang disebut di sini. Nanti ada lagi yang lain di India, ada lagi di Afrika Timur itu banyak juga ya. Nah beberapa sahabat Ba Alwi ini minta maaf temanya terakhir diubah Hadorim tapi masih banyak cerita Mbak Alawi -nya karena asal tentang Mbak Tapi nanti ada bagian-bagian juga berkaitan. Beberapa sadabal masuk ke beberapa wilayah dan diterima oleh keluarga kesultanan. Contohnya ada dinasti Jamalulail di Aceh, ya, tapi cuma sebentar. Ya. Kemudian ada dinasti Banasan, kadang-kadang dianggap uh, bin Syahab, ya. Siak, sampai kemerdekaan bahkan. Ya. Uh, terus ada dinasti Al Qadri ya di Pontianak abad ke-18. Intinya mereka nggak ada tuh cerita mereka didatangkan, ya belum ada pengaruh Belanda pada waktu itu. Setelah itu terus mulai masuk pengaruh Belanda. Jadi mereka dari mana datangnya? Kok sudah masuk di situ bahkan jadi jadi Sultan, ya nanti mungkin dinarasain lagi. Oh karena berontak merebut kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau yang saya baca, Memang mereka diterima di keluarga sultan, menikah dengan salah satu putri sultan ya dan seterusnya. Baik, ini dalam apa? Hays dan uh, Martin Selama ya. Dalam sejarah migrasi mereka yang panjang, orang-orang Hadrami menyebar ke hampir semua wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia, Afrika Timur, India, Asia Tenggara, pesisir Malabar ya, itu di apa namanya di Kerala saya ketemu dengan beberapa dosen-dosen dari Kerala datang ke Malaysia waktu dia tahu saya alatas dibilang kita di sana tradisi uh, ini masih ada kita baca ratip atas misalnya oh ya begitu ya ternyata Kerala karena itu. Kerala tuh dulu Malabar, Malabar ya ah dulu Malabar sekarang namanya Kerala bagian dari ya, India India Selatan, uh, India Selatan. Ah, jadi memang bagian yang di pesisir Dulu kan memang jauh, kalau mau ke sini pasti mampir-mampir ya, Di antaranya ke daerah itu Nah, bahkan di sini dikatakan ada pemukiman hadromi Di Malabar pada masa pra-Islam ya. ya tentu, Mbak Alawi belum ada pada masa itu ya Tapi se ya, se seawal itu sudah mulai ada ya nah, Belum ada Belanda, mau ke situ <laughs> Jadi... Uh, Ya saya nggak akan bacakan semua, ya sekedar menunjukkan. Nah, ini yang di, ditulis oleh Ismail Fajri alatas ya. Di ya, bagian akhir Nah memang eh, gelombang yang besar itu terjadi pada pertengahan abad ke-19. Ya, 1800 itu dengan dengan dibukanya Terusan Suez, ada kapal uap, jadi semakin mudah perjalanan untuk ke kawasan sini. Kalau dulu kan lebih susah ya, dengan adanya kemudahan itu semakin banyak ya jadi gelombang uh, migran itu semakin besar. Tapi sama juga bukannya didatangkan juga sebetulnya ya. Paling tidak saya bisa mengatakan sejauh ini saya meneliti, membaca saya belum pernah menemukan ada uh, sumber yang menyebutkan bahwa uh, kalangan Ba'alawi ini didatangkan oleh Belanda itu belum pernah ketemu. Ya. Nah, terus uh, ini menarik yang ditulis oleh. Di sini lebih jelas ya. Fokens ini men menjelaskan tentang uh, migran Cina sebetulnya tapi karena ada kesamaan dia singgung juga tentang orang-orang uh, Arab ya. Dia cerita tentang bagaimana proses mereka masuk ya. Dikatakan undang-undang mengharuskan izin masuk tetapi bukan tempat tinggal. Artinya kalau mau masuk harus bawa surat izin masuk. Ya dari Singapura kalau nggak salah minta sama konsulat Belanda di Singapura. Ya pendatang baru ditanyai tentang relasi yang keluarga atau teman yang mendukungnya dan apakah dia memiliki penghasilan yang memadai. Kan dari sini kelihatan bukan didatangkan, datang sendiri terus dicek ya ada temennya atau tidak keluarganya siapa ada duitnya apa bawa duit atau enggak ya. Orang Arab biasanya menunjukkan kekayaannya dengan jumlah uang yang dimilikinya. Itu tidak selalu uangnya sendiri. Kadang-kadang sudah dibantu sama uh, saudaranya, ya, uh, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini lebih detail lagi. Ini ini adalah surat. Ini diterjemahkan sama suno di suratnya. Ya, surat yang ditulis oleh orang Arab di kawasan ini di majalah Samarat Al Funun yang di Timur Tengah. Ya. Jadi ketika itu lagi semangat protes sama Belanda. Ya. Nah di antara yang diprotes adalah tentang prosedur masuk yang sulit ke Hindia Belanda. Ini memperlihatkan beberapa hal. Pertama orang-orang eh, Hadrom ini bukan didatangkan. Kedua mereka bukan bukan orang yang disenangi sama orang oleh orang Belanda. Orang Belanda nggak suka dan nggak terlalu suka mereka masuk. Tetapi karena peraturannya memang tidak tidak melarang ya maka pada akhirnya dikasih juga ya e, diceritakan proses yang sulit ya harus bikin surat izin kemudian nanti di diperiksa oleh mereka ya sampai e, intinya harus bayar kalau diterima pun harus harus bayar ada bagian yang itu saya yang kuningkan ya, bukan dari asalnya. Harga resmi surat izin seperti itu tidak kurang dari setengah pon. Belum lagi bila pemegang surat izin tiba di pelabuhan yang dituju, maka dia ditahan oleh polisi seolah-olah seorang penjahat dibawa kepada kepala penduduk Arab, Kapten Arab. Ya. Saya berapa kali sebut ya, Kapten Arab itu ngurusin orang Arab saja. Kalaupun ada yang tidak baik, yang jadi korban, orang Arab, bukan masyarakat pribumi. Ya. Uh, kepala ini menerimanya seolah-olah seperti darah dari orang yang serba miskin dan dengan berbagai-bagai jalan dapat dihisapnya. Ini kalau kebetulan tidak baik, yang apa orang yang kurang baik yang jadi kepala atau kapten Arab, ya. Uh, kemudian juga diceritakan lagi panjang, saya, saya nggak bacakan semua lah. Di bagian akhir ada yang menarik, ya. Tapi perlu difahami bahwa Tulisan-tulisan ini suasananya tuh memang ada nada politiknya, semangat perlawanan, ada agak provokatif. Jadi mungkin ag agak dramatis sedikit, ya. Mungkin uh, tidak se ekstrem itu, wallahu a'lam, ya. Tapi yang pasti me me memang mereka marah kepada pemerintah uh, Hindia Belanda. Di bagian akhir dikatakan pembatasan kebebasan ini telah di diberlakukan atas permintaan seorang rohaniawan kepada pemerintah. Sebab kata rohaniawan itu satu-satunya hambatan terhadap pengkristenan orang Jawa timbul karena kehadiran orang Arab. Maka pengkristenan akan terwujud jika pemerintah pusat menolak kedatangan orang Arab. Ini tulisan yang memprotes ya, mengatakan begitu. Baik, itu soal migrasi, ya. Sekarang profesi. tadi dikatakan mereka bekerja. Kalau didatangkan itu biasanya jadi kelihatannya narasi yang berkembang ini merefleksikan dengan masa sekarang. Kalau direk, direkrut didatangkan kerjanya di rumah, ya, jadi atau di pabrik. Kalau zaman dulu tuh kalau yang didatangkan dalam jumlah besar kemungkinan besar ya di ke, perkebunan, ya, atau di industri-industri. Tapi ini tidak uh, tidak kita temukan, ya. Nah, kebanyakan peneliti men, men, menerangkan apa profesinya orang-orang uh, Arab yang datang ini, orang-orang Hadromi. Ini tulisan Mona Lohanda, ya dosen di sejarah di UI sudah udah sekarang saya kurang tahu udah senior sekali atau masih ada atau tidak wallah alam. Sebagian besar yang datang ke Indonesia berasal dari daerah Hadramut di Arabia Selatan, mayoritas dari mereka berasal dari golongan miskin di Hadramut yaitu golongan rakyat biasa termasuk pedagang keliling. Jadi biasanya kalau yang paling sering muncul itu berkaitan dengan profesi adalah peda pedagang. Ya, saya pernah waktu neliti di arsip nasional ketemu satu bundel ada laporan tentang orang-orang yang baru masuk dicatat namanya siapa umurnya masih muda-muda orang hadorim namanya siapa pekerjaannya apa semuanya nulisnya pedagang ya semua nulisnya pedagang uh, ini tulisan ini kaitan tentang pendidikan tapi dia menyebutkan bahwa nggak disediakan sekolah khusus buat orang Cina, orang Arab ya. Mereka diberi kebebasan dalam mengenyam pendidikan karena setelah lulus mereka biasa bekerja di perusahaan swasta atau perusahaan milik sendiri. Kenapa kaitan sama pendidikan? Dulu Belanda itu bikin sekolah yang merekrut orang pribumi karena mereka setelah lulus mereka bisa bekerja di kantor-kantor pe pemerintahan. Tapi orang Arab, orang Cina ini nggak terlalu banyak masuk ke situ. Ya karena memang mereka biasanya punya usaha sendiri setelah itu mereka bikin sekolah sendiri. Makanya akhirnya bikin jamiat Her ya, awal abad uh, 20 karena belum ada sekolah yang modern seperti itu. Ini juga nih mar masih Martin selama. Ini kepanjangan lah, tapi intinya mereka semua menyebutkan ya, disebutkan kan, satu diaspora wirausaha ya di Asia Tenggara ya. Mirip sama orang-orang uh, Cina. Nah, yang dimaksud dengan profesi di sini adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Jangan nanti di begini maksud saya, jangan nanti oh nggak ada yang jadi ulama, nggak ada yang jadi dai ya. Ini yang konteks profesi di sini maksudnya adalah mereka dapat income-nya dengan apa ya? Nah, ini biasanya memang dengan jalan perda perdagangan. Perlu dicatat bahwa Mbak Alawi yang bermigrasi sebelum abad 19 kemungkinan besar datang tujuan utamanya menyebarkan ilmu agama itu kita ketemu kayak yang sultan yang masuk ke kesultanan misal awalnya tuh biasa jadi mufti dulu ya masuk ke kesultanan itu jadi mufti biasanya nah eh, pada abad 19 dan 20 motif ekonomi menjadi semakin menonjol ya dan yang datang lebih banyak ya tetapi motif keagamaan tetap tetap pentingnya disebut oleh oleh Peter, Peter Riddle ya meskipun para imigran Arab menjadi kekuatan ekonomi yang kuat dalam masyarakat Melayu ya ini konteksnya Melayu Malaysia tapi sama sebetulnya dengan di kawasan Indonesia. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai pembatasan pengaruh mereka dalam proses islamisasi. Ya, ini kesimpulan peneliti ya. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, peran penting mereka sebagai pedagang dan saudagar serta kekuatan dan pengaruh yang mereka nikmati telah memperlengkapi banyak orang untuk memainkan peran peran penting dalam ranah agama. Jadi walaupun mereka berdagang, mereka jadi pengusaha, mereka mereka menggunakan posisi itu, kelebihan itu untuk uh, melakukan dakwah juga. Ya mungkin nggak semua ya, tapi cukup banyak ya, dari mereka yang melakukan itu. Uh, Nah mereka umumnya berniaga atau berusaha sendiri. Kalaupun ada yang bekerja pada orang lain, biasanya pada sesama hadromi. Orang Tionghoa juga begitu. Ya, ada yang sudah lebih dulu berhasil diajak kerja sama. Ya, ada yang baru datang, ya misalnya. Dan biasa mereka nggak bekerja di pemerintahan kolonial. Ya, keinginan untuk menjadi pegawai negeri adalah sesuatu yang sangat jarang dijumpai di kalangan orang hadromi. Ini kesimpulan saya dari apa yang saya baca. Ya, bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih sudah mulai tapi kayaknya masih belum dominan ya nanti perlu diteliti nih kayaknya <laughs> uh, ini kata Van den Berg di Pulau Jawa saya hanya mengenal dua pegawai pemerintah yang berasal dari Arab yang jadi bupati jadi patih ya itu itu jumlahnya sedikit ya mungkin setelah itu ada lagi tapi tetap jumlahnya tidak tidak banyak nah jadi sudah, sudah migrasi ya, sudah bahas Kemudian profesinya apa itu juga sudah jelas. Jadi mereka yang saya tahu kebanyakan bukannya bekerja di rumah-rumah orang Belanda atau apa biasanya orang-orang Belanda nggak suka sama sama orang Arab yang pengen berjubah. Ya, banyak tulisan mereka tuh yang agak apa namanya punya stigma yang cenderung negatif terhadap Islam dan orang Arab. Nah, bagaimana suasana mereka pada abad 19 abad 20 itu terutama ya ini juga berkaitan karena kan dikatakan orang Arab nih jadi antek Belanda dan uh, untuk membantu kolonialisme dulu ya kebijakan Belanda itu mensegregasi memisahkan orang Tionghoa harus tinggal di perkampungan mereka sendiri ya ah, pecinan kemudian orang Arab juga harus tinggal di kampung Arab di Pekojan kalau di Jakarta ya dan mereka tidak mudah untuk mereka nggak boleh itu dari sebelum pertengahan beberapa dekade awal abad ke-19 sampai 1914 mungkin itu baru baru diizinkan itu ada weekend style mereka cuma boleh tinggal di situ dan juga mempersulit untuk gerak kalau mau keluar mesti ngurus surat jalan Ya, pasien stelsel. Jadi mereka kesulitan, dan itu juga yang nanti yang menyebabkan akhirnya tertimbul gerakan untuk uh, memprotes pemerintah uh, Belanda. Ya, nah jadi dari sisi ini saja sebetulnya mereka punya keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat uh, lokal. Baik, uh, baik. Saya percepat saja karena keadaan yang. Jadi begini mereka di tempat tinggalnya dibatasin. Kemudian jumlah makin banyak yang datang. Kenapa? Ya? Di antaranya memang karena daya tarik ekonomi juga di antaranya. Pada abad 19 itu, ya abad 19, abad 20. Nah karena yang datang makin banyak tempatnya di situ-situ juga, akhirnya pekojan itu dan kampung Arab-kampung Arab lainnya itu jadi jadi sumpek. Ya. Padahal sebagian dari mereka sudah ada yang jadi saudagar, sudah jadi orang mereka jadi jengkel ya, dengan keadaan itu. Nah, pada waktu yang bersama abad 19 itu muncul uh, ide dan gerakan panislamisme, ya panislamisme uh, Afgani kemudian Abdo, dan lain-lain dan disambutlah oleh orang-orang Hadromi ini, ya, yang dan dijadikan mereka setuju dengan ide itu. Uh, ini kalau mau diceritakan panjang ini sebetulnya, tapi singkatnya begini. Jadi keadaan itu. Mereka dalam keadaan yang sulit, kok kita disu, dibikin susah sama pemerintah kolonial ini, bukan Muslim juga. Pada, sebagian mereka juga sudah ada yang jadi pedagang besar, tuan tanah. Mereka, saya rasa, ada perasaan kita Muslim, nih, kok tertinggal, kok kita kalah. Nah, ide pan, ide pembaharuan itu kan pada masa itu kan sebetulnya idenya itu, kita harus bangkit, harus apa namanya memperbaiki diri supaya bisa. Sejajar dengan orang Barat, jadi mereka menyambut gagasan itu uh, dan ide pan Islamisme ini. Dengan ide ini, mereka ingin kita bersama-sama Turki Utsmani supaya bisa maju lagi dan disambut juga oleh Turki Utsmani Mereka punya menjalin hubungan ketika itu dengan Turki Usmani, sampai Turki Usmani pun bikin konsulat di Batavia, yang mana. Konsul pertamanya, walaupun tidak diterima oleh oleh Belanda, tapi diangkat oleh Turki Utsmani itu adalah seorang Arab lokal yang sudah tinggal di Hindia Belanda. Ya, tapi bukan Hadromi di sini ditulis Hadromi sebetulnya bukan Hadromi, tapi dia tinggal di lingkungan Hadromi. Namanya Abdul Aziz uh, Al Musawi. Mertuanya Abdullah bin Alwi Al atas ya, yang gedung apa tekstil itu ya, di Jakarta. Dulu rumahnya di situ. Nah dari awal waktu Turki Utsmani menetapkan akan membuka konsulat di Batavia, sejak awal itu sudah disebutkan alasannya karena ingin melindungi warganya yang ada di di Batavia, yaitu orang-orang Arab yang, ada di Hindia Belanda, ya, bukan di Batavia, di Hindia Belanda. Ya. Jadi ketika itu orang Arab pengen biar jadi bagian dari Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani juga menyambut ya mereka dianggap bagian dari Uh, Turki Utsmani. Walaupun nggak diakui oleh Belanda. Kenapa kok mereka mau jadi bagian dari Turki Utsmani? Karena di Hindia Belanda itu selain ada segregasi tadi, ada stratifikasi sosial yang kaku. Paling atas itu orang Belanda, di bawahnya orang Timur asing, paling bawah orang Inlander, orang pribumi. Itu kebijakan Belanda, bukan kebijakannya orang Tionghoa atau orang Arab gitu ya. Nah, uh, mereka memprotes apa pembeda-bedaan ini, ya. Orang Turki, kalau ada orang Turki datang, orang Turki dianggap sejajar sama orang Eropa, makanya mereka menuntut kita mau sama sama orang Turki. Awalnya orang-orang Arab ini yang ingin dianggap menjadi bagian dari Turki supaya mereka disetarakan. Nanti lama-lama isunya tuh pribumi Muslim ini bagian dari dari Turki. Usmani. Jadi arahnya ke sana, ya. Mereka terlibat dengan pergerakan itu dan juga didukung oleh para konsul Turki. Nah, selama proses itu di akhir abad 19 ya, sampai awal sekali abad 20 itu mereka banyak menulis, mengirim tulisan, memberikan laporan karangan panislamis dari orang-orang Hadromi ini, mem memprotes tentang perlakuan Belanda, ya. Nah, ini ini laporannya Snow ya. Tapi ini udah ditampilin di videonya Robito kalau nggak salah ya. Nomor-nomor dari surat kabar maklumat, mau ayat, memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau mau dikatakan antek Belanda, ya tidak representatif, gitu kan? Kalaupun mau ada yang dikatakan, oh ada orang-orang yang bekerja, pada... bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Tapi, ada juga orang-orang Arab lainnya yang mereka mengambil posisi ini pada masa itu, ya. e, dan mereka menulis dengan cara yang e, cukup e, provokatif, ya, menyerang e, Belanda. Ini, misalnya, ada salah satu surat e, dari orang Hadromi di Mu'ayyad tahun 1899. Ya, ini sepotong aja saya ambil ya, akan tetapi lalu siapa yang akan meminta belas kasihan bagi orang pribumi Muhammadan? Memang dalam surat-surat itu kadang-kadang yang diisukan adalah kesulitan dihadapi orang-orang orang-orang Arab. Tapi pada sebagian surat yang lainnya bukan hanya soal orang Arab, tapi juga orang pribumi diangkat di situ. Ya, di pulau-pulau jajahan Belanda atau agar orang-orang Belanda meninggalkan ketidakadilan dan kelaliman yang dijalankan oleh para penguasa Belanda terhadap orang pribumi. Ya. Padahal keluh kesah mereka ini sudah terdengar di mana-mana dan kebusukan mereka sudah memenuhi tujuh penjuru ya. Dan ini contoh-contoh lain. Saya saya nggak akan uh, sebutkan semua nanti terlalu terlalu panjang dan cukup banyak disebutkan di uh, surat-suratnya Senok uh, Hurgronya ya. Uh, ini ini jum sampai uh, apa? yang yang mengirim permintaan permohonan supaya jadi bagian dari Turki sampai 35.000 muslim di Hindia Belanda 35 ribu. Itu saya kira bukan cuma orang Hadromi. Ya. Masyarakat uh, setempatnya juga. Dan ini yang dirasakan oleh orang Belanda. Um, ini dikutip di oleh Hamid Al-Gadri di bukunya ya. Pada tahun 1897 tentang pan Islam Dia mengatakan tujuan dari pan-Islamisme di Betawi ini adalah mendapatkan persamaan status untuk orang Arab dan kemudian untuk semua orang Islam dengan orang Eropa supaya sejajar ya. Atau lebih tepat untuk menghapus perbedaan-perbedaan status sekarang ini. Dalam peradilan hak dan kewajiban di antara orang Eropa Timur asing dan orang Eropa Timur asing dan pribumi. Jika tujuan ini sudah tercapai maka menurut pendapat para pengikutan Islam orang-orang Islam tidak sukar lagi untuk mendapat kedudukan yang lebih daripada orang Eropa dan kemudian memojokkan mereka sama sekali. Serangan maklumat mempersiapkan pengusiran orang Belanda dari Hindia Timur. Jadi nada ketidaksukaan, kritik, serangan itu sampai ke taraf itu pada masa itu. Nah, singkatnya kemudian mereka, eh, mereka ada yang kirim anaknya belajar di Istanbul tidak banyak beberapa orang. Terus mereka bikin sekolah, ya bikin organisasi jamiat khair, ya. Uh, awalnya buat orang-orang Arab saja Tapi 1906 dibuka juga untuk uh, Muslim ya. Lalu uh, Pada Apa namanya uh, di, uh, Cokro Aminoto Ahmad Dahlan Pernah menjadi uh, menjadi anggota Jamiat Khair ya. Dan ketika berdiri Sarekat Islam Orang-orang Arab sangat aktif Di sana Saya pengen ada rencana mau buat penelitian khusus Tentang masalah ini, menarik Sangat aktif pada dekade pertama kepengurusan syarikat Islam. Ya. Nanti di sini kita bisa lihat beberapa contoh. Ya. Waktu berdiri syarikat Islam, daga, syarikat dagang Islamia di Bogor, Tirto Adi Suryo, ya. pengurusnya itu, ah, ini kalangan masyaih di, di Bogor ini ya, uh, apa pimpinannya Raden Mas Tirto Adi Suryo, terus Presiden Syekh Ahmad bin Abdurrahman Baj Bajunaid, ya, Komisaris Syekh Ahmad bin Said, ini Said sebetulnya, ya, Bajunaid, dan seterusnya. Dua dari pengurus yang awal ini, kalau nggak salah, yang alumni dari dari ya, Turki, ya, dari Istanbul. Kemudian dari ada satu penelitian tentang syarikat Islam di Surakarta di Solo, ya, itu dikatakan pada tahun 1914 itu susunan pengurusnya terdiri dari Uh, pedagang Muslim, perihai, dan golongan Arab yang tergabung dalam Sarekat Islam. Nah, di dalam daftar pengurus Sarekat Islam di Solo, Surakarta, 1913-1914 itu ada nama Syekh Muhammad mungkin itu ya, bin Awad Sungkar, komisioner dan Said Muhammad Al Jufri, penasihat. Artinya mereka ada nama-nama di situ. Uh, ini datanya nggak semua dimasukkan. Ada nama-nama lain yang juga mereka terlibat di uh, syarikat. Di sini disebutkan di satu tesis master ini ya. ada Said Ali Al Ali Al-Habsyi Abdullah bin Hussein Ali Drus ya, itu terlibat di Syarikat Islam. Said Ahmad bin Muhammad uh, bin uh, Al-Musawa dari Surabaya ya, dan juga dari kalangan uh, masyaikh pun uh, mereka juga uh, terlibat di sana. Ini, ini uh, Sumit Mandal ini banyak meneliti tentang pergerakan orang Arab pada masa itu dan beliau cukup banyak menulis tentang bagaimana peranan orang Hadrami di Sarekat Islam. Tapi dikatakan orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasehat, pembimbing keagamaan serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal syarikat Islam. Um, ini yang saya dapat dari beberapa sumber, kalau tadi sumber-sumber sekunder di sumber primer, ya, dari neraca, neraca ini redaktornya Haji Agus Salim. Kalau saya tidak salah, ya, itu disebutkan pada meeting agama Islam di sirene Park yang diadakan oleh Sareka Islam, Tuan Said, Tuan Said, Hasan bin Semit, komisari, Komisaris S.I., bicara tentang rintangan dan seterusnya. Artinya, mereka terlibat di situ, said apa namanya, Hasan bin Semit ini termasuk pemimpin di Sareka Islam di Surabaya. Ada Usman bin Yahya. Saya kira ini mufti Bat Batavia minta berpidato pula sekedarnya dibicara tentang pertentangan golongan muda, golongan tua ya. E, ada benernya, ada salahnya masing-masing ya. Kemudian juga ada berita lain menyebutkan pada e, bahwa lead, lead bestur, pimpinan e, apa namanya, Sareka Islam, sentral Sareka Islam, termasuk Said Hasan bin Semit bersama lead lainnya jadi sasaran SI Semarang untuk dibubarkan. SI Semarang ini Semaun, ini 1917 nih ya. Semua komunis, tapi partainya belum berdiri, tapi sudah mulai masuk di Sarekat Islam. Kemudian Sarekat Islam juga bikin lembaga namanya Hilal Ahmar, Bulan Sabit Merah, itu, untuk bantuan korban perang ketika itu. Kerjasama dengan Hilal Ahmar di di Turki. Yang jadi ketua siapa? Said uh, Hasan bin Sumit. Wakilnya Umar Said Cokro Aminoto. Ya terus pengurusnya di bawahnya banyak lagi itu ada ada syekh ada uh, said juga ya ini contoh yang saya dapat dari utusan Hindia koran milik sareka Islam ada satu berita menceritakan tentang perjalanan Hasan bin Semit uh, yang cukup padat cuma saya mau menggarisbawahi ya disitu disebutkan bahwa dia adalah komisaris uh, sentral Sareka Islam ya dia pergi ke Surabaya dari Surabaya ke Semarang hadir walimah di rumah Habib Hasan Musawa besoknya pergi ke Betawi disertai oleh Cokro Aminoto di Cikampek bareng-bareng sama Cokro Aminoto saya mau memperlihatkan ini bahwa dulu sudah sangat Iya dekat sekali sebetulnya dan mereka terlibat di uh, pergerakan juga ya di Betawi kemarin mereka pergi ke rumah Joyo Sudiro, Komisaris CSI, besoknya pergi ke rumah apa ke tempat advisor Kementerian Agama ketika itulah ya. Ada beberapa urusan. Terus selesai urusan Rabu pagi ke kantor apalagi itu advisor lagi. Terus setelah itu Cokro itu naik spur ke Bandung, pisah. Syed Hasan pergi ke ke konsul Turki, Refat Bey ketika itu ya. Uh, terus pergi ke rumah Said Abu Bakar bin saya kira mungkin Abu Bakar bin Abdullah mungkin ya Wallah alam. Kemudian uh, bermusyawarah tentang nasibnya bangsa Arab yang masih dalam kegelapan. Hmm. <laughs> ya. Yeah. Diskusi sampai jam 2 pagi, menginap di situ. Paginya jam 9 ke makam Habib Keramat Luar Batang. Siang jam 1 makan siang di rumah Said Muhammad bin Abdul Rahman bin Syahab pukul 2 naik spur ke Bandung dijemput Abdul Muiz, tokoh syarikat Islam juga. Ya dari Bandung sambung ke Tasikmalaya Manonjaya ke cabang-cabang Sarekat Islam. Jadi dan bukan cuma Hasan bin Hasan bin Smith pe Pepimpinan di ketika itu di CSI. Ya. Ini dalam satu Kongres Nasional Kongres saya kira Sarekat Islam ya di situ nggak disebut ada dalam satu kesempatan Said Abdullah Barakbah ya utusan Sarekat Islam Kota Waringin. Jadi bukan tamu dia dari cabang syarikat Islam berpidato isi eh, pidatonya menarik ya apa dia bilang kami ada mempunyai perasaan-perasaan kebangsaan yang sungguh-sungguh lengket dalam kalbu kami sebenarnya kami punya bapak bangsa Arab Tulen kami punya ibu bangsa pribumi bumi putra jadi mestinya kami ada mempunyai 50% perasaan bumi putra paling tidak ya Kemudian di bagian akhir dikatakan kami orang bangsa bumi putra terutama bangsa Jawa dan seberang di dalam jumlah ratusan tahun yang lalu, lalu saya kira terbenam di dalam jurang kehinaan diperas dipijit diinjak ditendang dan sebagainya oleh kaum kapitalis bangsa asing ya apa tuan-tuan tidak bisa ikut memikirkan hal itu ini contoh-contoh bahwa mereka ketika itu terlibat ya dalam dan sebagian dari mereka mengekspresikan perasaan Anti terhadap uh, penjajahan, ya. Waktunya masih boleh. Ini ya. <laughs> ya, saya coba lebih cepat ya. Nah, uh, tetapi yang saya nggak sempat menjelaskan semuanya, ya. Mungkin nanti bisa lebih banyak di uh, forum tanya jawab ya. Uh, pada tahun 1920-an dan seterusnya. Orang-orang Arab ini menarik diri dari dunia pergerakan. Nah, ya. Jadi yang pada tahun 1910 an itu sangat aktif, ya, sangat aktif, terutama di syarikat Islam. Tapi pada tahun 1920-an masih ada sedikit-sedikit, tapi makin ke akhir 1930-an itu makin berkurang. Mereka eh, tidak lagi melibatkan diri dengan dunia pergerakan yang bersifat politis, tapi lebih fokus kepada yang sosial keagamaan, khususnya pendidikan. Ini terjadi di baik di Jamiat Khair dengan Robito juga di Al-Irsyad pun uh, kurang lebih begitu juga setahu saya. Nah um, sebabnya ada beberapa faktor tapi saya nggak akan cerita sekarang. Tapi terlepas dari itu, pada tahun 1930-an uh, generasi muda di keduanya itu uh, membentuk PAI ya uh, Pak Er Baswedan ya Hamid Gadri dan beberapa yang lain dan mereka memutuskan untuk uh, menyatakan bahwa kita ini bagian dari Indonesia ya Nah kalian generasi tuanya itu belum sampai ke situ itu juga ada ininya sendiri sebabnya kenapa eh uh, dan mereka yang muda-muda ini enggak kita bagian dari Indonesia dan mereka ikut terlibat dengan dunia dunia pergerakan ya nah um, tentang Said Usman bin Yahya mungkin sedikit ya um, saya sebetulnya termasuk yang kritis terhadap Said Usman bin Yahya saya lebih condong ke yang uh, yang panislamis pada masa itu. <laughs> uh, tetapi biar bagaimanapun, uh, saya melihat biar bagaimana Syed Usman bin Yahya ini punya punya sumbangan juga, ya. Uh, sikap beliau yang dekat dengan pemerintah Belanda itu mungkin problematis. Tetapi di sisi lain beliau juga punya punya sumbangan, beliau punya peranan dalam tradisi keilmuan, ya. Murid-muridnya itu terus berkesinambungan sampai masa-masa Berikutnya, ya. Nah, saya cuma mau e, menggarisbawahi bahwa pada masa itu saya Usman sudah dikritik, ya. Dan saya kira yang paling besar kritiknya, yang paling banyak mengkritik justru kalangan hadromi sendiri, ya kalangan yang pan Islamis tadi, ya. Jadi kalau dikatakan, ba, apa namanya, Bahalwi atau hadromi ini direfleksikan oleh Said Usman, semuanya pro Belanda, semuanya mendukung Belanda, tidak tidak tepat. Ketika itu yang banyak mengkritik, ditulis di surat-surat banyak sekali. Ya, uh, ini panjang lah. Saya baca yang kuning aja tuh. Ya, dan sekarang bagi kebanyakan orang Arab, iya maksudnya Said Usman dipandang sebagai teman dari para penindas yang kafir itu. Ya. Jadi dulu cukup sengit Ininya apa namanya perselisihan di antara sebagian orang Arab dengan Said Usman. Ya, kemudian juga ini di ini ini surat yang ditulis di, di koran maklumat. Ya, diterjemahkan oleh Sunok Hurgronya di bagian akhir itu dikatakannya. Nah, seperti Said Usman sudah berkali-kali disebut dalam surat kabar maklumat ialah orang men mencampuri bermacam-macam urusan untuk merugikan orang sebangsanya. Ini yang mengkritik, ya, yang mengkritik. Uh, selain Syed Usman, Syekh Manggus juga, karena ketika itu Kapten Arab di Batavia, ya konteksnya itu. Jadi yang merasa dirugikan oleh Belanda kan wakilnya Syekh Manggus, jadi mereka juga mengkritik uh, Syekh Manggus. Ya. Nah, uh, tapi sebetulnya mereka yang bekerja di pemerintahan Belanda, bukan cuma Said Usman, uh, banyak di masyarakat pribumi pun banyak juga yang jadi penghulu. Itu kan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, tetapi Said Usman ini mungkin jadi simbol, jadi yang paling populer. Mungkin karena beliau memang punya pengaruh cukup besar, dan um, ketika itu diserang begitu hebat oleh orang-orang Arab sendiri. Jadi sudah kedengeran sejak masa itu. Ya. Terlepas dari itu, pada tahun 1910-an ketika berdiri Syarikat Islam, saya, saya Usman mendukung Syarikat Islam. Bahkan diundang di apa namanya di pertemuan Syarikat Islam di di ini apa yang ketika itu belum dapat belum dapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda. Beliau mau datang dan memberikan dukungan. Ya nah jadi kalau mau dikatakan ada yang jadi antek Belanda dalam arti uh, bekerja pada jumlahnya sedikit sekali kalaupun mau dikatakan begitu ya jumlahnya sangat sedikit dan kalau mau dikatakan yang kapten Arab tadi ada yang Mbak Alawi ada juga yang Masyai. e, uh, jumlahnya juga nggak banyak setiap kota ya satu ya dan uh, kalaupun mereka zolim, yang jadi korban bukan masyarakat pribumi tapi komunitas Arab di kota, di kota itu, ya. Nah sedikit tentang pemberontakan petani Banten. Karena kan salah satu kritik terhadap Syekh Usman, beliau menolak apa jihad di Banten. Beliau nggak setuju dengan itu. Kan kalau saja semua orang Arab sepakat dengan Syekh Usman pada masa itu, mendukung Syekh Usman, punya posisi yang sama, pasti semua orang Arab dimusuhi di Banten. Ternyata tidak begitu. Ini yang tulis Sartono, Kartodirjo. Memang yang salah satu yang paling otoritatif bicara soal ini, beliau peneliti tentang ini. Dia mengatakan di sini kita jelas bertemu dengan ciri-ciri pemberontakan yang menonjol di Banten ya terkait dengan hal ini perlu dicatat bahwa tidak ada tanda-tanda permusuhan yang ditunjukkan terhadap orang asing selain orang Eropa ya seperti orang Cina dan Arab orang Cina mereka nggak memusuhi orang Cina dan orang Arab tampaknya pada beberapa kesempatan yang jarang terjadi beberapa orang Cina diganggu tapi jarang ya sementara orang Arab boleh dikatakan nggak pernah diganggu bahkan ada ada satu orang Arab yang terlihat berbaur dengan orang banyak di rumah asisten uh, residen ya kalau mereka semua sama posisinya kan mereka mesti dimusuhi ini antek-anteknya di nah, mereka diserang ya tapi ternyata nggak begitu ya malah beberapa tahun kemudian di sebuah koran ada artikel yang menjelaskan penyebab pemberontakan Banten itu, pemberontakan petani Banten. Meskipun tidak percaya pada konspirasi nasional, penulisnya berpendapat bahwa tiga elemen harus dianggap sebagai musuh potensial hukum dan ketenangan. Tiga itu apa aja? Satu, orang Arab yang berkeliaran. Kedua, para haji. Ketiga, para anggota tarekat sufi. Jadi bukan hanya tarekat yang dianggap oleh orang Belanda ini sebagai penyebab pemberontakan orang Arab termasuk yang dianggap berpotensi me melakukan pemberontakan. Sedikit tentang perang Aceh, ya. Memang betul bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir pada awalnya punya peranan yang besar di Aceh, tapi kemudian menyerah. Menyerah sebetulnya banyak tokoh-tokoh kan? yang berjuang menyerah, tapi yang menyebabkan uh, Habib Abdurrahman Az-Zahir dianggap pengkhianat karena beliau mendapat tunjangan, meminta tunjangan dan diberi tunjangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi akhirnya dilihat sebagai pengkhianat. Tetapi kita jangan lupa ada orang-orang Arab lainnya di dalam dan di luar Aceh yang ikut berusaha membantu Aceh dalam perang melawan Belanda. Saya nggak sempat bawa data-data di sini, di Pineng, di Singapura, ya konsul Turki tidak resmi di Singapura itu termasuk yang berusaha membantu pada tingkat tertentu lah ya. Kemudian di sini tulis Eh, oleh Snook, ya, kesempatan ini saya gunakan untuk memohon perhatian atas surat dari Jawa yang, oke, okay. pemberitaan oleh wartawannya berintikan berita bahwa 6 tahun yang lalu seorang bernama Said Ahmad Al-Aidrus dengan kapal perang dibawa dari Aceh ke Betawi, selama 15 tahun dia dibuang ke Pontianak saya nggak punya data lebih jauh dari ini jadi dalam hal ini saya cuma bisa menduga dia ditangkap, dibuang dibawa pakai kapal perang, saya cenderung menyimpulkan dia ikut berjuang bersama orang Aceh ditangkap dan akhirnya di dibuang ya kesimpulan sementara paling tidak begitu kemudian Snook sendiri menulis banyak sekali Habib yang sampai sekarang masih memimpin pemberontakan di Aceh terhadap pemerintah kita hanya saja nama namanya ini memang kita nggak belum tahu ya belum banyak apa namanya baik uh, minta waktu sedikit lagi saya minta maaf <geluhi> saya kasih ini terlalu banyak Ya, uh, saya langsung aja ke beberapa peranan lainnya. Ya, uh, pada masa-masa menjelang kemerdekaan, misalnya ada Abdullah bin Salim Alatas di Voxrat Dia termasuk penandatangan petisi uh, Sutarjo. Ya, kemudian uh, waktu terbentuk MIAI ya Majelis Islam Ala Indonesia yang nanti jadi Masyumi, itu ada disebutkan ada empat uh, orang tokoh hadromi yang jadi penasehat. Ya, di antaranya Syekh Ahmad Surkati dengan uh, Said Ali Al Habsyi. Nah, waktu kemerdekaan memang ini sebetulnya panjang ceritanya ya. Jadi orang-orang Arab ini sebagian ada yang sudah tegas, ya kita bagian dari Indonesia ikut berjuang. Ada sebagian yang masih gamang, ya. Kenapa gamang? Karena ya salah satu sebabnya juga karena memang sejak zaman Belanda tuh mereka di, diposisikan sebagai orang asing dan itu berlanjut waktu Indonesia merdeka mereka secara umum masih diposisikan sebagai orang orang asing jadi proses untuk betul-betul menjadi bagian dari Indonesia itu tidak serta-merta uh, terbentuk tetapi terlepas dari itu ada orang-orang Arab yang yang ikut berjuang ya nah, ini perlu dikumpulin lebih banyak nih kayaknya nanti data-datanya nih kalau ada yang tahu di keluarganya ya ini, ini RB Sergeant dia pengamatan dia pribadi pada tahun 1947 saya mendengar bahwa peranakan hadromi muda dari Jawa telah memilih untuk menjadi orang Indonesia terlebih dahulu dan tidak peduli dengan tanah leluhur mereka ya kemudian uh, ini menarik tapi saya belum punya data lain ini dari satu tesis di Australia uh, National University kalau tidak salah ya Uh, di, di sini mengatakan tentang peran orang-orang Arab di Surabaya um, Dia katakan bahwa penduduk Surabaya membentuk berbagai laskar rakyat ya, Dan orang-orang Arab ini terlibat untuk mempertahankan kemerdekaan Dalam hubungannya orang-orang Arab Surabaya juga membentuk apa yang mereka sebut PARI Pemuda Arab Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1945 Organisasi ini merupakan bagian dari PRI, Pemuda Republik Indonesia Yang gabungan dari beberapa organisasi Keturunan uh, Arab yang jadi ketua Pari ini, ya, uh, waqi ya, terus ada Al-Jufri, ada, ada Ali Bashim, dan seterusnya. Um, sedikit lagi, ini yang perempuannya. Yang perempuannya juga, mereka ikut terlibat pada masa uh, kemerdekaan, awal kemerdekaan itu, ya. Dan ada seorang wanita Arab menyampaikan pidato sebagai berikut: "Saudara-saudara Arab." Saudara-saudara aku Arab, marilah kita dukung perjuangan bangsa Indonesia karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, menghirup udara Indonesia dan mungkin akan dimakamkan di Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung bangsa Indonesia baik secara materi maupun pengorbanan lainnya. Dan ada beberapa data lain tapi saya kira sudah ada beberapa tulisan juga menyebutkan ya ada Husin Mutahar ya pendiri Paskibra kemudian ada Muhammad Asad Syahab dengan saudaranya dia Syahab dan ada satu al habshi punya uh, kantor berita ya Arabian Press Board itu berdiri dua minggu setelah proklamasi. Dan sikapnya jelas memang berpihak ke republik. Ya. Saya ada sempat buat tulisan tapi karena waktu saya nggak mungkin ceritakan semua. Saya hanya mau tunjukkan di akhir sekali ini ini waktu tahu jadi beliau waktu era kemerdekaan itu berjuang lewat tulisan. Sampai selesai eh, tahun 50-an ya, beliau masih pegang APB tapi waktu masuk ke demokrasi terpimpin, Bung Karno memutuskan pengaruh komunis makin besar. Bung Karno memutuskan kantor-kantor berita disatukan termasuk APB. Nah, asal syahab termasuk yang makin merasa tidak nyaman dengan komunis, beliau pergi keluar ke, ke Timur Tengah bergabung jadi pengurus Robito Alam Islami. Ini bukan Robito Alawiyah, Robito Alam Islami sampai tahun 80-an beliau balik 85 ketemu sama teman-teman lama dikasih penghargaan sama Berita Buana ketemu dengan sahabat-sahabat termasuk Rosihan Anwar. Be mereka kasih kesaksian bahwa beliau ini dulu berjuang lewat pers ya. Uh, itu saja dari saya lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.